Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di WRHD. Dan pada video kali ini saya bakalan buat review Pajero Dakar NPS 2017. Yang kebetulan ini mobilnya Pajero Dakar warna hitam yang masih CBU ya. Nah, ini kebetulan saya make mobil ini buat harian gitu bro. Nah, jadi seperti yang udah saya omongin di video sebelumnya, kalau saya bakalan buat video atau nge-review mobil yang saya pakai harian, yaitu Pajero Dakar ANPS 2017 CBU. Nah, kebetulan ini untuk mobilnya sendiri saya udah modifikasi ya. Ya, paling modifikasi sedikit-sedikit aja. Dan kemarin waktu saya ganti-ganti itu, waktu saya modifnya itu emang saya nggak ada niatan buat bikin vlog atau bikin konten ya. Jadi ya kemarin saya cuman modif-modif aja gitu bro. Jadi kayak pelek, terus remap sama perlampuan. Dan untuk bodinya sendiri delete chrome gitu, saya nggak bikin video gitu bro. Jadi ya saya bikin videonya ya mungkin di review ini aja ya. Dan misal kalau kalian suka sama konten video mobil kayak gini, silahkan komentar aja di bawah mau dibuatin review mobil apa lagi. Dan mungkin untuk sekarang kita langsung bakalan bahas aja part-part apa aja yang udah di modif di mobil Pajero Dakar ANPS 2017 warna hitam ini. Untuk yang pertama yaitu kita bahas bagian delete chrome. Nah, untuk delete chrome-nya sendiri ini saya udah delete chrome bagian depannya ini, terus samping, kiri kanan sama yang belakang itu udah saya delete chrome semua. Jadi untuk tampilannya sendiri dia kayak gini ya, lebih serem lah ibaratnya kalau untuk di hitam sendiri ya. Jadi full hitam gitu, delete-delete chrome, black chrome gini. Jadi udah nggak ada chrome-chrome-an lagi untuk bagian depan ini. Terus kita pindah ke bagian depan lagi. Ini bagian depan perlampuan juga udah saya ganti untuk bagian fog lampnya. Ini fog lampnya pakai billet AES yang 3 inch blue lens. Terus untuk lampu utamanya sendiri, headlampnya itu masih standar bawaan dari Pajero. Dan untuk modifikasi lampunya lagi, ini ada mini proji 3 mata. Ini ada 3 pasang juga, jadi ada 6 buah mini proji. Terus untuk mini projinya ini dia 2 warna ya, jadi bisa putih sama bisa kuning juga. Terus untuk mini projinya sendiri ini 4 yang atas itu saya kasih kuning untuk low beamnya. Terus yang 2 bawah ini untuk low beamnya sendiri saya kasih putih. Jadi kalau untuk high beamnya dia kebalian gitu bro. Jadi kalau untuk yang atas ini dari low beamnya kuning, dia nanti kalau pas high beam bakalan jadi putih. Dan untuk yang bawah sendiri karena dia putih, jadi untuk high beamnya dia bakalan jadi kuning gitu. Terus untuk bagian lampu ini saya juga udah di black housing untuk bagian headlampnya sendiri. Mungkin kalau untuk perlampuan itu aja sih yang saya ganti. Jadi fog lamp, terus headlampnya saya black housing sama ini. Saya kasih demon. Demonnya atas bawah itu sama. Bisa diganti-ganti warnanya pakai HP ya, Bluetooth. Itu untuk demonnya bisa diganti sama nih alis, lampu alis DRL-nya itu saya ganti yang RGB juga. Jadi kalau misal bosen bisa diganti-ganti warna gitu bro. Nah, mungkin kalau untuk bagian perlampuan eksterior itu aja sih, sama ini paling di bagian fog lamp ini saya tambahin cover. Ini ada cover fog lamp-nya, karena untuk bawaan Pajero sendiri ini cover fog lamp-nya nggak ada ya. Ini warna aslinya chrome juga, tapi saya delete chrome juga jadi warna dark chrome. Ya mungkin untuk eksterior itu aja sih, delete chrome, terus sama perlampuan, sama sedikit variasi-variasi ini. Terus untuk eksterior udah selesai, kita sekarang pindah ke bagian kaki-kaki ya. Untuk kaki-kakinya sendiri ini pakai velg race club ring 18 lebar 9, ET-nya saya lupa juga untuk ET-nya, ini ET0 atau ET25 ya, saya lupa untuk ET-nya sendiri. Cuman untuk lebarnya sendiri ini 9 sama ring 18 PCD6, sama kayak Fortuner sih ini peleknya, Fortuner Pajero. Terus untuk kaki-kakinya sendiri pernya ini pakai per custom. Untuk yang depan itu lebar 3 longgar, yang belakang 4 longgar. Nah, sama satu lagi untuk di bagian belakang itu saya tambahin balance arm. Mungkin kalau untuk eksterior kurang lebih kayak gitu aja, sama yang di belakang itu saya lupa untuk lampunya sendiri, yang bagian merah paling bawah itu saya tutupin warna hitam, jadi biar nggak terlalu panjang. Ya untuk eksteriornya kayak gitu aja, modif-modif simple per kaki-kakian sama perlampuan ya. Terus sekarang kita pindah ke mesin. Untuk mesinnya sendiri ini saya remap only, sama ganti knalpot aja.
mungkin untuk kedepannya ini saya bakalan kasih filter yang replacement ya, karena untuk filternya ori dari Pajero sendiri itu dia agak kurang gitu bro tenaganya. Dan kata teman-teman saya kalau misalnya Pajero itu filter orinya diganti pakai filter replacement itu lumayan nambah tenaganya bro, jadi nggak begitu berat lah di tariannya ya. Terus untuk mesinnya ini remapnya di bengkel 507 Jogja, di Real Speed Jogja ya. Nanti untuk Instagram bengkelnya saya taruh aja link di deskripsi. Dan juga ini kebetulan mobilnya ada Instagramnya sendiri juga, namanya Black Zero. Nanti kalau kalian yang mau follow silahkan aja langsung di follow di Instagramnya yang udah saya taruh di link deskripsi. Terus untuk bagian mesin kita lanjut lagi di knalpot. Untuk knalpotnya sendiri ini knalpot custom full system dari turbo ke belakang itu full stainless ya. Jadi dari turbo sampai ke belakang itu pipa 2.5 inch. Terus untuk silencernya sendiri itu pakai 3.5 inch. Nah untuk silencernya sendiri itu ada warna biru-birunya kayak gitu. Emang saya milih kemarin silincernya yang ada warnanya kayak gitu ya. Tapi saya punya 2 silincer, yang satu biasa, yang satu warna biru kayak gitu bro. Untuk bagian ujung silincernya ya. Oh ya tadi kelupaan untuk bagian kaki-kaki ya. Untuk kaki-kakinya sendiri, bannya ini saya pakai Dunlop Grand Track. Untuk ukurannya sendiri 265/60 × 18. Untuk bannya ini emang masih bawaan dari Pajero, karena untuk ban Pajero sendiri yang ori itu sama ini bannya bisa dipasang bro. Untuk pelek yang ini sama pelek standarnya ya, bannya itu ring 18 sama. Terus bannya juga bisa dipasang di velg yang ini gitu. Ya mungkin cukup untuk bagian eksterior sama mesinnya. Sekarang kita pindah ke bagian dalam untuk interior ya. Untuk interiornya sendiri yang udah saya ganti itu head unit. Head unit ini pakai Android yang 9 inci. Nah terus untuk powernya dari audionya sendiri ini saya pakai power metallic yang 2 channel ya. Sama subwoofernya 10 inch dari Concept USA. Untuk suaranya sendiri menurut saya ya cukup-cukup aja lah. Kebetulan saya punya power sama subwoofer yang nggak kepake di rumah, jadinya saya pasang aja. Cuman untuk suara-suara aja lah, yang penting ada subwoofer sama powernya gitu. Untuk bass aja sih tambahan. Nah mungkin untuk bagian interiornya kurang lebih itu aja sih. Sama ini ada tambahan boost meter. Boost meternya ini dia bisa ada display untuk akinya juga ya, voltase aki sama boost meter. Nah itu biar untuk tampilan-tampilan aja sih tambahan. Ya mungkin cukup untuk bagian interior sama eksterior, udah dibahas semuanya. Untuk bagian interior juga simpel-simpel aja. Oke mungkin sekarang kita lanjut ke check sound aja ya. Kita pindah angle ke belakang aja. Oke sekarang ini kita udah di mobil, langsung aja kita check sound, hidupin dulu ya mobilnya. Nah ini untuk suara idle dari Pajero Dakar standar remap only. Oke sekarang kita langsung aja bakalan check sound. Nah mungkin untuk check soundnya kurang lebih kayak gitu aja. Sekarang kita coba digas sedikit tapi dimasukin ke gigi ya sambil direm. Nah mungkin untuk video reviewnya sama tadi udah cek sound sedikit, cukup segini dulu aja. Jika kalian suka jangan lupa di klik tombol like. Jika ada komentar silahkan komentar aja di bawah, di share ke teman kalian. Semoga menghibur dan bermanfaat. Dan tentunya di subscribe. Oke, bye bye.